pagar pengaman di atas sudah terpasang, sementara di bagian bawah masih di channel Kik Sugiarna yang akan memberikan informasi perkembangan flyover Ciroyom Kota Bandung yang terbentang di atas perlintasan Sebidang stasiun Ciroyom. Terlihat di depan flyover sudah nampak rapi sekali, dan aksesoris lainnya, perlengkapan lainnya pun juga sudah nampak terpasang di sana, baik dari segi penerangan, lampu penerangan, kemudian adanya pagar pengaman di atas sudah terpasang. Sementara di bagian bawah dari flyover ini juga sudah terpasang peralon-peralon untuk saluran air. Dan terlihat pula di bagian bawah sudah disiapkan juga saluran air yang sudah dikerjakan. Ke arah depan ini ke arah Jalan Arjuna, kemudian akan menjumpai di depan sana ada bundaran. Kalau lurus bisa tembus ke Jalan Pajajaran, kalau ke arah kiri ini Jalan Subadio, akan tembus Jalan Garuda. Ya, flyover ini melengkung ke arah kanan ya, kalau dari sana. Ini ada JPL 157 Ciroyom. Sementara di sini ada tempat penyimpanan alat-alat berat untuk pengerjaan flyover Ciroyom ini. Masih nampak di dalam ada alat berat yang tersimpan di sana. Dan di depan itu adalah Pasar Ciroyom. Kita akan coba untuk ke sisi yang ini di sebelah barat dari flyover. Kita akan coba untuk ke depannya mendekati perlintasan Sebidang. Ke arah depan ini menanjak. Ini sedang dilakukan pembenahan-pembenahan lagi. Di sini ada untuk gorong-gorong di tengahnya itu. Kanan kiri ini masih ada jalan, ini ada jalan baru juga ini, kemudian sudah ada saluran airnya, kemudian di tengah ini juga sudah ada saluran airnya. Nah, inilah yang tampak dari jauh tadi,
pagar pengaman atau pagar ram kawat pengaman yang pas berada di perlintasan jalur kereta api, agar tidak ada yang membuang barang atau benda-benda ke arah bawah dari flyover. Ya, sekian dulu informasi hari ini perkembangan flyover Cirayom yang semakin hari semakin menampakkan kecantikannya, keindahannya. Semoga ini bisa segera dioperasikan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.